kita akan melihat suasana di Denmark pada saat lari pagi. Nah, di sini musim salju dan sebentar lagi akan habis. Jadi sudah kelihatan rumput-rumput hijaunya, sudah tidak tertutup, putih semua. Tapi yang sebelumnya lumayan tebal, jadi sangat dingin sekali, nggak bisa untuk lari ya karena sudah sangat dingin. Jadi sekarang kita lihat sebelum habis masa musim saljunya ya, kita lihat itu ada snownya, masih ada snow putih-putih ini sedikit. Di sini ada sungai kecil yang airnya jernih. Tuh lihat, airnya jernih, bening. Bagus dan indah sekali. Airnya sangat jernih. Yuk kita lanjut lagi. Jadi ini rumput kiri kanan itu coklat, itu karena rumput itu mati karena terlalu dingin ya, terlalu dingin mati. Nanti pada saat musim salju lewat akan hidup kembali, hijau kembali. Kecuali yang di tengah ini karena tertutup salju. Nggak tahu kok bisa masih hijau ini. Jadi di sini adalah jalan setapak yang biasa dilalui untuk pelari. Jadi kalau mereka lari pagi atau lari sore bisa lewat sini. Semua dihiasi oleh salju putih yang sudah hampir habis. Karena cuacanya sudah mulai kembali ke normal, tapi masih dingin sekali, dingin sekali. Kalau kalian tidak terbiasa, jangan coba-coba kalian lari di tengah-tengah cuaca seperti ini, bisa pecah-pecah kulitnya karena terlalu dingin. Sampai di sini dulu ya guys, nantikan videoku berikutnya di suasana yang berbeda. Sampai jumpa.